Cukup bukan ya? Enggak, biasa aja. Kan enggak biasa. Di Surabaya kan apa? Ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi bersama aku, Aryama Channel. Terima kasih yang sudah selalu nonton. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, dan selalu dalam keadaan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi teman-teman, di video kali itu aku lagi mau sarapan di rumahnya Aldivo, dan Aldivonya lagi cuci mobil tapi tamunya makan, ya. Tamu enggak tahu diri gitu ya. Dan kali ini kita mau lihat menunya ya. Tadi emak tuh, ini ada bakso sama sambal. Terus ini ada, ayam santan yang tadi aku masak ya. Tuh, aku masak, emak Darti masak, dan aku bantuin ngoleh-ngoleh aja. Dan ini ada nasinya, oke. Pak, sarapan pak. Sarapan dong. Nyombor nggak pak? Nyombor, ngemes. Tuh Pak Ci lagi ngemes Lombok, dan Aldivonya lagi cuci mobil di sana tuh. Ya, dan kita mau sarapan, Mak. Lo sarapan nggih, Mak? Sarapan. Saman gasik, Mak. Hah? Gasik niki dipitili mboten, Mak? Dipitili kan, Mak. Oh nggih, ya kula pitili make, Mak. Beber nanu lho. Pripun? Beber. Tenda. Pakai tenda nggih. Tengah jangan mriko nggih tenda. Rapat mriki mawon. Oh, nggih. Nah, ini aku sarapannya mau bareng sama Lali Mantan TV nih, yang cerewet. Ini cerewet enggak? Sekarang tadi malam. Tutulah bangapan. Tadi malam kayak orang mau mati. Mas Arya Channel tak jupukne ember ya. Oh iya. Sampean makan ada ember. Ya udah aku ambilin. Ambilin. Hmm. Ayo ngono golek dhewe. Wis aku ambilin. Aku sedikit aja. Udah sedikit aja. Aku cukup. Kalau di rumah banyak enggak apa-apa. Udah. Jaga imet lo. Jaga imet gitu. Ini gue enten sambel kan, Mak? Aku sambel tomat wingi. Nggih, mboten apa-apa. Mboten mambu kan? Ora lah, mambu mosok diwehne wong. Mambu aku ora. Ada-ada aja lo tanyanya. Masak barang sak mambu dikasihkan orang, masih pakai tanya enggak mambu lagi. Cici gitu ya. aku cariin silit. Kalau enggak ada setengahnya. Udah paha aja. Iki ya. Cemoke mana cemoke? Cemoke arep kanu sih. Urut dulu. Upstore. Paha ya udah. Oke. Okay. Oke, terima kasih, Ndut. Kuara. Enggak, udah, stop. Yuk, kita segera mau makan. Ini sambelnya ini, Ndut. Sambelnya kene lho, Bu, kuwi bakso iki sik sore do gak main mbok pentar to. Assalamualaikum. Nek sore do gak mangan, guys. Lawang wakeh. Ini iki nek aku mangane saithik. Engko yo bingung dua. Iya. Kucing. Ini kerupuknya kerupuk legendar ya, ini kerupuk beras ini. Tuh, legendar ini. Beras dan dari nasi. Dari nasi di blok. Bukan. Beda, Mas. Kerupuk gendang kuli beda lagi, enggak yang ini. Iki rambak. Kerupuk gendari warnanya kuning. Kak. Ini yang baru dimana, kan? Kerupuk gendari warnanya kuning. Sambal pedes. Mantap.
Enak palor. Kok itunya nyala ya? Pedas, mantep. Ah ini tidur jam 12 tadi malam. Ayo masuk ke kamar bilang, dia kaget bangsat. Suruh ke tempat bukunuk. Nah, kamu enggak tidur sini. Besok lagi embong ya. Nanti saya tidur sana. Sini dong ya. Bukunuk. Nama? Bukunuk. Nama. Sini. Kamu udah mandi? Kamu udah mandi? Kamu punya turun rona? Aku? Kenapa mau? Menghibur bokluk, menghibur menemani aja. Halo, diurut sama bayi itu enak, habis mandi nggak masalah. Nanti urutnya kan pakai handphone nih, jadi bangun semua tubuhnya. Semoga menang challenge dari Aini sama bah, tantangan dari aku ke Aini. Kapan? Dapat 50 ribu. Pas di mobil itu dapat 50 ribu. Dan aku saranin buat pitch karena dia batuk ngeklek. Ya, dari dulu batuk ngeklek udah minum obat udah sembuh-sembuh. Berarti tuh kayaknya terkilir sini, sini terkilir. Oh, Mbak datang. Mbak bercerita ya. Mbak Anissa. Coba pun. Ah, ini sama semoga nanti mau pijit ya. Enak banget itu pijitnya 2 jam setengah. Sampai capek bener. Kita yang capek. Tulang urutnya gak capek tapi aku yang capek. Ini Surabaya mentok 1 jam setengah. Murah aja 50 ribu. Yang karena aku 70-80. Mahal 70 men. Ini gak apa-apa kamu 50 gak apa-apa. WC. Ketemu siapa? Aku ngomong ini. Ini mana tadi? Dia ngomong. Makan dulu. Manusianya lagi makan. Kok kok itu mau cuma kayak enggak bebek. Kok yang tinggi. Nanti kita macet di jagung ya. Macet tinggi. Di jagung. Apa? Ambil jagung. Nanti kita macet di jagung ya. Mau enggak? Pak Arunnya kan apa nama? Apa? Kenapa? Apa? Pental, kan selai pental. Dipanasin dulu pakai kompor tuh. Enggak usah letak. Langsung dicicipin dulu pakai sendok dulu. Enak. Tuh ambil dulu pakai sendok satu. Enak. Udah nyicipin enggak? Enggak, no. Gimana kok? Udah dibuang. Pentolnya seneng aja cuma, mana? Kira? Masih enak, nggak bau.
Kamu tidurnya? Enggak takut aja dia? Cukup, bukan yuk? Enggak, biasa aja. Kan gak biasa. Di Surabaya kan apa? Ya, di blok itu tematis. Enggak, bales. Bales. Di kulit. Tapi dia dibales enggak kerasa ya? Enggak. Biasa blok-blokan yuk. Gendiang sih itu. Nah teman-teman, biarkan aku udah selesai makan dan semoga selesai makannya dulu, tapi dia mau pijet. Harusnya tuh jangan makan dulu sih. Nggak apa-apa, ini juga pijetnya di sini doang kok, perutnya nanti 2 jam setengah lagi. Oke, sekian dulu video aja, jangan lupa untuk tetap berpikir positif. We love you all, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku nggak perlu promosiin YouTube dia karena dia udah naik. Astagfirullah, jangan lupa like, comment, subscribe, tutul-tutul abang-abang Lali Mantan TV. Oke. Okay. Tus.